warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita jumpa lagi di channelnya Revika Vlog. Di video kali saya mau berbagi cara mendapatkan WiFi gratis. Sebelum ke tutorialnya, yang belum subscribe alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Karena subscribe itu gratis guys, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video baru kalian dapat notifikasinya video terbaru dari saya. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, siapapun pasti sudah tahu dengan yang namanya koneksi WiFi. Bahkan, hotspot WiFi gratis yang banyak ditemukan di tempat-tempat umum selalu menjadi incaran bagi para pengguna HP. Beberapa kafe maupun restoran, mall, sengaja menambahkan koneksi hotspot WiFi agar pengunjungnya semakin betah untuk berlama-lama di sana. Untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam menggunakan koneksi WiFi di mana saja, kini hadir WiFi Master. Sebagian dari Anda mungkin sudah pernah mendengar nama aplikasi ini tapi masih belum tahu cara menggunakan WiFi Master ini. Pada kesempatan kali ini, Revika Vlog akan berbagi sedikit informasi beserta cara untuk memakai aplikasi WiFi Master. Tentang WiFi Master, meskipun WiFi Master telah menjadi aplikasi nomor satu di berbagai negara, tetapi sebagian dari Anda mungkin belum mengenal lebih jelas tentang aplikasi ini. Nah, biarkan Revika Vlog menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi WiFi Master yang kabarnya sangat bermanfaat ini. WiFi Master adalah aplikasi berbagi koneksi WiFi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Bahkan, ketika Anda berada di suatu tempat yang konektivitas WiFi-nya diproteksi dengan password, Anda bisa tetap terhubung dengan WiFi yang sudah dibagikan oleh pengguna WiFi Master lainnya. Artinya, aplikasi ini sangat cocok untuk Anda yang ingin mendapatkan WiFi gratis di mana saja. Langkah pertama, kalian download aplikasi WiFi Master di Play Store. Buka Play Store. Lalu ketik WiFi Master. Karena saya sudah install, lalu buka WiFi Master. Di sini kita hidup data internet dulu. Buat memancing WiFi, lalu WiFi kita nyalakan. Setelah WiFi terkoneksi atau tersambung, data internet kita matiin, dan disitulah kita berhasil mendapatkan WiFi gratis. Gampang banget kan guys? Di sini saya mau mencoba apakah WiFi gratis kita berhasil. Kita buka YouTube, mau lihat video apakah video berjalan sukses.
Semoga tutorial cara mendapatkan WiFi gratis bermanfaat dan selamat mencobanya. Jangan lupa, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video baru kalian dapat notifikasinya video terbaru dari saya. Thanks for watching.